Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Arya Saloka dan Amanda Manopo kompak unggah ini. Alamat Aldebaran balik ke ikatan cinta. Baru-baru ini Arya Saloka dan Amanda Manopo kompak mengunggah konten yang sama dalam akun Instagram mereka. Arya Saloka merupakan pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta dan dikisahkan menghilang dalam alur cerita sinetron tersebut. Sedangkan Andin sebagai istri Aldebaran diperankan oleh Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta. Diketahui Arya Saloka sudah habis kontrak sejak April 2022 silam. Di alur cerita Ikatan Cinta, Aldebaran dinyatakan hilang setelah pesawat yang dinaikinya hilang kontak. Selepas kepergian Arya Saloka, banyak fan yang kecewa karena sosok idola mereka absen dalam tayangan sinetron Ikatan Cinta. Ditambah lagi kabar miring soal Arya Saloka yang enggan untuk memperpanjang kontraknya di Ikatan Cinta. Sontak banyak penggemar Ikatan Cinta yang patah hati dan ada beberapa yang memilih untuk berpaling ke sinetron lain. Ternyata kepergian sosok penting dalam sinetron Ikatan Cinta berimbas pula pada rating Ikatan Cinta. Rating Ikatan Cinta setiap harinya kian tak pasti, kadang mengalami kenaikan dan begitu pun sebaliknya. Namun baru-baru ini Arya Saloka dan Amanda Manopo tampak mengunggah konten yang sama dalam akun Instagram mereka. Dalam unggahan akun Instagram @aryasalokaarya tampak mengunggah satu di antara produk kopi kemasan. Berbarengan dengan postingan tersebut menyusul unggahan yang sama dengan akun Instagram @amandamonoko. Ternyata Amanda juga telah mengunggah postingan yang sama dengan Arya Saloka. Rupanya Amanda Manopo dan Arya Saloka tampak kompak mengunggah konten yang sama. Lantas benarkah postingan yang sama tersebut merupakan alamat Aldebaran akan kembali ke Ikatan Cinta? Unggahan itu ternyata hanya merupakan iklan saja. Arya Saloka dan Amanda Manopo sama-sama mendapatkan proyek iklan produk kopi kemasan. Namun terlepas dari itu, diduga Arya Saloka belum memberikan keputusan pasti akan kembali atau tidak ke Ikatan Cinta. Pasalnya saat ini Arya Saloka memiliki kesibukan lain di dunia hiburan tanah air. Arya Saloka akan menggeluti serial terbaru Netflix yang berjudul Gadis Kretek. Sedangkan Amanda Manopo akan tetap bertahan dalam sinetron Ikatan Cinta. Lantaran Amanda Manopo merupakan pemeran utama dalam sinetron Ikatan Cinta dan perannya itu tak dapat tergantikan. Bahkan Amanda Manopo dan Chika Wawde, benarkah Arya Saloka kembali ke Ikatan Cinta? Yang setia akan kembali. Kabar Arya Saloka kembali ke Ikatan Cinta menjadi kabar bahagia karena sangat ditunggu untuk beradu akting lagi dengan Amanda Manopo dan Chika Wawde. Kabar ini rupanya dibenarkan oleh Amanda Manopo dan Chika Wawde. Dalam laman Instagram Chika Wawde, ia memposting foto bersama Amanda dan mengikuti soal orang yang akan kembali. Postingan Chika Wawde itu disukai oleh langsung oleh Arya Saloka yang membuat warga senang. Semua akan datang dan pergi, tapi yang namanya kesetiaan akan kembali lagi. Andin Mirna, tulis Chika Wawde. Postingan Chika Wawde tersebut langsung diserbu warganet, hingga mendoakan Arya Saloka akan segera kembali ke Ikatan Cinta. Sementara itu, Dini Putri, pimpinan RCTI, Direktur Program dan Produksi, diduga tengah berbicara dengan Arya Saloka untuk membahas kembalinya Aldebaran ke Ikatan Cinta. Hal ini terungkap lewat foto yang beredar menunjukkan Dini Putri berbincang serius dengan Arya Saloka. Dalam potret terbarunya, sosok Dini Putri, yakni Direktur Program dan Produksi RCTI, yang tengah makan malam bersama sosok lelaki yang membelakangi kamera. Akan tetapi netizen dengan mudah menebak jika sosok tersebut adalah Arya Saloka. Meskipun demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai kabar Arya Saloka yang akan kembali ke Ikatan Cinta setelah bertemu dengan salah satu petinggi RCTI Dini Putri. Kabar ini tentu membuat fan Ikatan Cinta bersorak jika benar Arya Saloka kembali. Karena tokoh yang diperankan Arya Saloka merupakan daya tarik dari sinetron tersebut.
Akan tetapi diketahui jika saat ini Arya Saloka tengah berlibat sebuah proyek film serial original Netflix Indonesia dengan judul Gadis Kretek. Baru-baru ini Amanda Manopo dikabarkan kegeeran usai Arya Saloka melihat unggahan instastory-nya. Arya Saloka dan Amanda Manopo merupakan pemeran inti dalam sinetron Ikatan Cinta. Diketahui Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran dan Amanda Manopo berperan sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Keduanya dikisahkan sebagai suami istri dalam sinetron Ikatan Cinta dan mampu menyita perhatian para penggemar setia Ikatan Cinta. Penggemar banyak yang kecewa atas kepergian Arya Saloka dari Ikatan Cinta, yang mana dalam alur ceritanya dikisahkan, pesawat Aldebaran mengalami hilang kontak saat menuju Amerika. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari pihak MNC terkait keberlangsungan pemeran Aldebaran ini, apakah akan lanjut atau keluar. Teranyar netizen sempat digegerkan dengan postingan Amanda Manopo dalam instastory @amandamanopo. Manda nampak mengenakan kacamata hitam dalam unggahan instastory-nya itu sembari menuliskan kata-kata. "Kie dipantau," tulis Amanda Manopo. Diduga tulisan tersebut merupakan reaksi Amanda Manopo usai instastory-nya dilihat langsung oleh Arya Saloka. Tak sedikit dari netizen yang berspekulasi kalau Amanda Manopo sebenarnya masih menaruh perhatian pada Arya Saloka. Lewat unggahan tersebut ada juga yang mengira bahwa Amanda Manopo merindukan pemeran Aldebaran kembali ke Ikatan Cinta. Sebelumnya Arya Saloka sempat menyatakan keluar untuk saat ini dalam unggahan Instagram @aryasaloka. Namun unggahan itu merupakan jawaban sementara dari Arya Saloka dan belum menemui titik final. Kini Arya Saloka diduga sudah tidak menjadi bagian dari sinetron Ikatan Cinta. Tegar merindu Aldebaran sempat trending di media sosial Twitter beberapa waktu lalu. Fan Ikatan Cinta nampak kecewa lantaran Arya Saloka tak kunjung balik ke Ikatan Cinta.